kita roboh lah, nggak usah yang lain. Iya disenderin. Ya kemarin sopot kaget jenazah. Kok bisa? Iya kena angin kok mak. Itu rasikin dong, milih orang di depan. Oh yang soalnya yang ngomel. Ceritanya sayangnya tuh mangok. Jembreng tempat itu kan. Nah kalau tempat jembreng, ngomelin orang pada tidur sih. Out lagi itu. Saya cuma denger doang sih. Ya cerita. Paling yang berisik pasti rumah soalnya yang rumah sebelah kita ini. Sayangnya kan templeng gitu. Motornya kepanjangan, tapi memang anginnya lagi kencang banget ya. Nah itu orang lagi pada istirahat tuh kerja. Oke. Istirahat kerja. Oh yang boleh yang kerja. Iya. Oh itu ada berarti itu. Apalagi yang proyek depan itu kan proyek sedikit problem sama yang rumah tengah. Kan panas loh. Tengah mana ya? Itu tengah belum itu. Belum selesai. Masa nggak selesai? Duitnya gantung. Duitnya nggak cair. Masalah, pengen kerja nggak dibayar ya? Ada pasti cuma disumpelin doang kayak dibungkus. Inilah kerjaan lagi banyak nih. Lagian makannya sama. Kalau kerja bareng suami istri itu nggak ada istilah gajian. Kau makan tempe, aku makan tempe. Kau makan sayur, aku makan sayur. Masa mau ngarep gajian apa lagi? Ini gajian. Udah kerjaan yang tarik gajian. Ini gajian. Aku dapat gajian dari YouTube aja. Dari saya mak keluarga mak. Kalau kamu mau gajian seperti kamu waktu kerja dulu, ya ada syaratnya. Lihat gajian ini, jadi ini masuk YouTube. Kamu kerja aja, jangan terlalu mikirin gajian. Apa ya kerja bareng suami? Patut loh. Masa kerja bareng suami loh, gajian. Abang, gajian bang. Gimana ceritanya? Nah sekarang kau sendiri. Sebenarnya paling banyak kan duitnya dikorupsi sama kamu sendiri. Nah, sekarang begini saja. Kemarin kamu beli sendal berapa? Saya tanya nih. 30.000. Anakmu beli sendal berapa? 30.000. Terus aku dibelikan sendal harga berapa? 11.000. Berarti itu dari situ aja keadilan itu tidak adil toh? Sebenarnya adil. Agak ada nomornya kamu dibeliin. Oh, cakep. Kira nggak ada kembaliannya? Kan ada nomor ada di sini kok. Tapi lebaran juga begitu kok, beli sendal harga berapa itu? Yang pada kaca-kaca itu. Oh, si tasnya doang ya kan enggak lebaran itu ya. Wah. Aku tidak beli sendal, anak-anak doang. Dari sini tuh mana tuh deket Pak RT nggak pedas kamu boleh ngecer boleh 103 jadi nama tas pas beli sendal sini tas iya putus duluan nggak jadi. Dipajang di situ kok. Yang mana aku tahu. Praktek. Belum ke dalam. Mesinnya kenapa ya? Rumahnya normal-normal. Kenapa dikirim kemana? Saya harus siapin 10 minimal 3 ini. Itu namanya jadi istri itu full membantu mah. Itu yang orang luar negeri komen itu full support katanya sebagai istri. Memang harus begitu. Kalau cuman istri cuman buat dipakai malam doang terus perawatannya mahal, nah itu mah mending beli di dekat Paturan dan beli paket hemat. Betul nggak Mas? Tumben ya agak keras nih suasananya. Hah? Mandi. Kamu mandi? Mandi aku dua. Lah kamu sih siang malam mintanya getak angkat tengkung. Lama ngapain dulu itu? Ya, kamu sendiri enakan suami serumah, usaha di rumah, barang-barang begitu, apa mending kamu sendiri kerja gitu ya, kerja di pabrik kayak yang lain gitu? Ya, udah mau kerja nih. Hah? Apaan? Kalau kerja di pabrik nggak kebun. Nggak keburu. Keburu apanya? Keburu waktu. Kok? Kerja-kerja waktu nggak apa-apa, kerja-kerja terlalu. Kerja kan serius. Daripada diomelin laki kan lebih sakit ya daripada diomelin manajer atau apa itu. Musim kayaknya kemarin nggak apa-apa ya musimnya. Ini musimnya kemarin nih, musimnya coba nggak apa-apa ya musim. Anak pawang itu. Hah? Anak pawang. Anak pawang nih. Musimnya nggak apa-apa itu. Tapi ini di atas nih. Gak bentangin nih. Di bawah kayaknya gak bisa deh. Di bawah mana? Ini bentangin di bawah apa di atas? Ini maksudnya biasa diputerin itu biasa apa di bawah? Apanya? Apanya? Maksudnya giniin set gitu ini di atas. Lantai ini Pak, ya ada kendala apa-apa ya, saya tuh jalan saja langsung. Dari ngalain awal lancar. Coba kendalanya apa lagi kita pasang. berapa banyak kutusan burung.